Berjumpa lagi dengan kita PST Channel yang membahas serba hal. Pagi ini saya mau memetik kacang panjang, tutorial cara memetik kacang panjang yang baik, ya mungkin biar tidak jatuh bunga yang depannya, biar awet. Nah ini coba kita petik, kita pelintir atau bisa pakai kuku gitu. Pakai kuku itu kan gampang. Pagi-pagi masih gerimis, buahnya juga masih seger, suasana pedesaan mendung banget, gelap. Ini ada pohon kacang panjang, tiangnya juga sederhana banget sih, cuma pakai pohon jagung bekasan jagung. Saya tanam sistemnya pohon model tumpang sari. Ini di sini ada pohon kacang panjang, ada ini sebagian ada pare yang baru numbuh tuh. Ini ntar kalau kacang panjangnya habis tinggal parenya, insyaallah, moga-moga. Kalau habis pare gampang, tinggal pohon cabenya juga udah siap tumbuh. Pohon cabai juga udah gede-gede, udah lebar-lebar daunnya. Nanti gantian kacang panjang ini, bunganya juga lebat banget. Nanti jadi gantian, ntar ada cabai, pare, kacang panjang, bagian juga ada daun kemangi. Udah siap. Semuanya udah siap petik juga di dalam. Sebelah sana ada pohon jambu kristal, daun odot segala macam. Suasana di kampung, kalau yang pengen tahu menyenangkan, mungkin cara tanamnya juga gampang, tinggal dibikin bedengan-bedengan kecil itu. Pemupukan karena musim hujan pemupukannya sangat sedikit itu. Kalau terlalu banyak pemupukan nanti malah ambruk orang ini. Asal-asalan petani, asal-asalan bukan petani yang sudah satu plastik penuh ya. Dari beberapa pohon. Kita mau bikin tutorial cara memetik daun kemangi. Ini dari daun kemangi segini saja sudah dapat satu plastik penuh. Pagi-pagi tinggal dibawa ke pasar. Ya, cara motongnya gampang, tinggal dicari yang masih ada tunasnya, disisain sedikit itu, tinggal dipotong. Gitu. Nah, terus tinggal masukin plastik, tinggal dibawa pasar. Nanamnya juga gampang, tinggal kita potongin yang masih agak gede itu, kita potong, kita tinggal tanam, tinggal dibangun dikit, ditanam gitu juga udah hidup. Nah gitu, contohnya ini udah hidup tuh. Gampang banget, tinggal ditanam. Kalau mau bekerja dan semuanya terlaksana, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Oke guys, gitu aja. Ini lagi hujan suasananya, hujan-hujanan di sawah. Oke guys, makasih.